Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Di video kali ini itu aku akan menunjukkan trik gratisan lagi ya kepada kalian semua, yang seperti kalian lihat di judul dan thumbnail video ini. Tetapi di video kali ini itu agak berbeda ya. Trik gratisannya tuh belum bisa kita dapatkan. Cuma nanti aku akan tunjukkan ya. Atau bisa juga dibilang video ini itu tentang update ke depan PUBG Mobile ya. Sebelum itu ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, langsung aja aku tunjukkan kepada kalian ya. Nah, ini itu PUBG Mobile beta ya. Di sini bisa kalian dapatkan nanti hadiah gratisannya. Cuma belum bisa kalian dapatkan di global, tapi akan masuk juga ke global. Karena semua yang diupdate di PUBG Mobile beta akan masuk ke versi globalnya ya. Berbeda dengan yang PUBG Mobile Timi itu punya Cina punya. Nggak akan masuk ke global. Oke, sekarang akan aku tunjukkan ya apa-apa aja bisa kalian dapatkan secara gratisan di sini. Nah, seperti ini ya update untuk yang ini. Kita bisa mendapatkan titel yang mythic itu dengan cara 6 kali sampai ke level 100 Royal Pass. Nah, terus kita bisa mendapatkan titel baru lainnya juga ya. Mana ya titelnya? Nah, yang ini ya, titel veteran. Nanti kalau udah sampai ke 6000 poin di achievement, kita akan mendapatkan titel juga ya. Mana ya titelnya? Nah, ini. Titelnya seperti ini ya. Nah, dan juga nanti kita akan mendapatkan skin M24 yang ini ya. Dan cara mendapatkannya itu cukup mudah. Bisa dibilang itu cukup mudah cara mendapatkannya. Karena kita hanya disuruh menyelesaikan 200 match di Evergrande. Yang mode Evergrande itu maksudnya mode zombie sama mode TDM ya. Dengan menyelesaikan 200 kali match di mode Evergrande, kita bisa mendapatkan skin M24 yang legendary ini. Kan ini gratis ini, nggak perlu pakai apa-apa, cuman perlu menyelesaikan misi aja kita. Nah, terus kita akan mendapatkan baju setelan kutub ya. Nah, aku tunjukkan sekarang. Kita bisa mendapatkan baju ini secara permanen dengan cara login selama 60 hari berturut-turut ya. Ingat itu berturut-turut, kalau kita kurang aja dari sehari misalnya, kita nggak login dalam sehari. Jadi kita di reset lagi dari hari pertamanya. Jadi sangat dirugikan. Karena baju ini menurut aku sih keren banget nih. Mirip seperti baju Royal Pass Season 4 level 100. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.